Kok dimatiin tas? Iya. Yeah. Ma. Kok masih marah, Ma? Matiin dong. Matiin apanya? Flash, Pak, flash, Pak, flash. Di flash dong. Kenapa sih kamu masih marah begitu? Ya, tas. Aku udah baik-baik minta maaf sama mama. Apa tas? Jangan gitu, ma. Ma. Atas kita in. Jangan dua-duanya, satu saja. Maafin lah, kamu masih naik lagi kenapa? Hah? Apa kurang perhiasan yang aku belikan tahun tempo lalu? Tahun tempo lalu. Aku dijauhin lah. Hah? Ma, kok sayang tak sama suami? Sayang. Hah? Aku cinta kamu. Bukan begitu, Tas. Contoh paling bagus. Aku suka kamu. I love you. Kayak gitu. Sambil ketak-ketak gue tuh ya. Aku suka. Terus I love you. Ma, udahlah, jangan menangis. Lupakanlah. Mantan mau meninggal itu kan emang takdir Allah Ta'ala. Jangan ditangisin. Ma, ayo minta maaf. Ma, nanti malam-malam tidur kayak begini lah. Untuk kecil. Ma, jangan marah, Ma. Ma, ya jangan marah, Ma. Jangan marah. Nah kalau nggak marah ya jangan sempat begitu loh, Ma. Oh, pelan-pelan lah pendengaran. Ya itu kenapa nangis, Ma? Hah? Oh, pengen ke Jakarta. Kan aku udah saranin juga ke sono sendiri dulu tuh. Mama mau dijemput kamu. Kerjaan aku kan lagi banyak. Sekarang mau makan apa sih? Sayang, mau apa martabak? Aku pesan martabak ya, yang rasanya ini kacang telur gitu, kacang keju. Pas Patino pas gitu ya pas. Hah? Patino apa TV nek? Itu udah bawa Patino sih. Mau sabun kurang atas kan? Udah jangan nangis sih, sudah udah kenapa sih? Mau si Patino HP-nya mati. Iya betul. Itu yang ada itu aneh ya? Nanti, ini lah dulu. Udah sih, janganlah bersedih, Ma. I love you, my darling. Ya, namanya suami istri ada sedikit-sedikit. Mama, enggak apa-apa, tapi jangan nangis berlalu-lalu, Ma. Terus sepatu, ini. Hanya mau beli sepatu, emang. Tenang, Ma. Jangan khawatir. Utang banknya tinggal 155 juta. Tidak terlalu berat. Ya. Kasih udah potong.
jadi santai saja. Insyaallah. Tabarakallah, Bunda. Tabarakallah. Nicil. Ini suami sudah berusaha bikin kau ketawa, ya mau ketawa gitu loh. Ya pun pura-pura gitu ya enggak, Tas? Ya, Tas. Bukan malah kok tambah kencang nangisnya ini ya perempuan kalau laki-lakinya mendekati pura-pura jual mahal. Nanti laki-lakinya jengkel, dia bilang kayak terani. Apa aku salah? Aku enggak diiniin, dicuekin begitu. Jangan ditikin papa lah, nanti papa udah makan muntah di sini. Jangan. Gede ini. Papa perutnya tuh gede kalau dipegang, jangan habis makan. Kamu kalau mau garuk-garuk punggung aja, Tas. Ma, bisa diajak ngomong gak? Ngomong. Oke. Udah, ini pertanyaannya di ini. Tunggu, apaan sih? Nih. Oke, yang tadi ya. Nah, yang tadi nih, ini yang belum sempat nih. Tas ya, kamu pernah lihat meja belajar? Pernah? Ya. Oke. Jawaban kamu pernah belum? Hah? Kamu nanya. Oh, tinjusan oke. Turun. Jawaban kamu apa? Ya. Ya apa? Istanbul. Bahasa Indonesia dong yang baik dan benar. Yes, I see. Wah, kayak gue. Aku sudah melihatnya. Oke, sayang pertanyaan ke mamanya. Mama, mama pernah lihat meja belajar? Sering. Kok sering sih? Pernah melihat apa tidak? Pernah, tiap hari. Tiap hari. Oke, pertanyaan kedua. Ya. Dia belajar apa, Mak? Biasa, Pak. Kamu katanya pernah lihat juga, mama sering lihat tiap hari. Mama yang lihat tiap hari, lihat dia belajar apa? Belajar diam. Kamu, Tas? Belajar diam. Belajar mejeng. Ya. Soalnya dipajang. Katanya pada lihat meja belajar, dia belajar apa? Belajar mejeng ya, Tas. Belajar di pajang. Waduh, menjebak pertanyaannya dah. Mama sayang. Ih, Pak. Kiki aurat, ye. Tepe, Mak. Udah mau capek gue. Aurat sih bahasa apa sih? Aurat itu bahasa asing, tau. Ye. Mama, kurang lucu kak buat mama sampai kau tak ketawa, nah? Kalau memang tindakanku yang konyol tidak membuatmu tertawa, mungkin kalau tindakanku konyol kepada diri akan membuatmu tertawa. Ijwa golantin lai gandayo. Kenapa ketawa, Ma? Ketawa, Ma. Jangan ditikin, Tas. Oh, mie ayam itu kata Tasya, mie ayam biasanya wakil kamu tuh. Enggak. Hah? Bakso. Bakso? Enggak. Ngomong aja, ngomong. Hah? Nyiswa golen. Nah, kamu tidur sono. Papa dan mama udah akur. Iya.
putih dari sana. Ambil yang ora rasa sekolah. Genrenya ada menang baik. Kan mama sendiri yang menjauhin papa. Terus anggurnya lagi luna, lagi ngaji, lagi sekolah. I love you, pa. I love you. Aku suka kamu. Iya, gue. Sotoy. Sotoy, ya. Terus penuh-penuh kayak gue. Terus anggurnya nomah pada main nonton TV turu ya gue. Sumpah, pak. Ini gara-gara, ya memang gara-gara kamu yang main blok mulu sama mama. Makanya kamu belum ada adiknya. Gitu. Kalau kamu dulu umur setahun apa dua tahun kamu tidur di misa, sudah ada adik ini. Nah, kamu tidur masih bareng, di tempat sempit bareng, di sono pun bareng. Macam mana? Emang kalau kau? Kalau aku tuh gengsi tau. Tidur bareng sama orang tua udah umur segitu gengsi. Aku tuh umur 5 tahun tuh udah tidur sendiri tau. Gak nanya sih. Tanya aja sama Piung sana. Sabtu, berangkat Jumat, minggu balik. Kan di sana udah nginep 2 malam. Di tas. Kamu ih, apa kayak jendol ini? Dekus nyaman mangko. Ini mah kayak bisu mah. Iya sama. Pecat ya? Ayo. Emangnya wis gatel tangannya pentakan sehat mana putih-putih. Mana putih-putih ya kok pentakan pencet banget. Sakitnya sih gini mah. Sakit lah. Ini sakit ya? Sakit lah. Ya, udah sih macam nangis. Udah jangan digaruk kalau belum mau dipecah jangan digaruk nanti pecah itunya malah tambah ini. Bisa pecah berapa lah? Jangan lah. Kalau mama belum rido jangan. Kamu jangan memaksakan sesuatu yang tidak mau. Cabut si jingko kie. Cuk itu aku teman lu. Masih mau nangis. Tergantung apanya? Kamu harusnya seneng dong digodain sama anaknya, sama suaminya. Di luar sana banyak istri-istri, mereka bingung cari perhatian. Karena apa? Capa? Suami dan anaknya gak pernah godain. Mereka sibuk main HP masing-masing. Kamu harusnya seneng, ya gak Tas? Iya. Itu anaknya aja tahu tuh. Masa kamu gak paham juga perasaannya. Kenapa? Jangan tendang apa lagi. Kamu nyampe nakenemai. Ayo kiki boy. Nih, ya. Kamu seneng keluarga tuh pada interaksi terus. Kayak Tasya tuh. Coba Tasya habis nangis misalnya habis di makeup sama papanya kan. Dipeluk saja gitu. Habis itu apa dia? Ngikutin papa terus. Padahal kamu yang larang mamanya. Udah jangan ikutin papanya mulu, nanti kamu nangis lagi gitu. Tapi nyatanya dia ngikutin lagi. Kebetulan aja jalurnya itu sama itu. Nah, aku lagi tiduran dia naik ke punggung saya. Orang. Itu habis itu dikurung pakai selimut, nangis lagi kan. Mama, papa nakal gitu ya. Allah. Ya, tapi dia malah ngikutin papanya habis itu. Begitu udah nangis lama, udah keringetan. Begitu udah selesai dilepasin, papanya bagi kemana diikutin. Coba sampai mama juga ngeketan. Katanya udah, terus musuh di
Udah pas jangan diladenin bapaknya, nanti bapaknya makin senang gitu. Tapi berarti kan jiwanya dia seneng, udah diusilin sampai nangis tetap aja ngikutin gitu. Sampai kamu kekatan udah nangis ini masih juga dikejar-kejar terus papanya gitu. Oh, papanya udah pergi kemana malah diikutin. Apalagi kalau papanya pakai celana panjang, papa mana, papa papa kemana? Papa dari mana, papa kemana, papa? Emang nggak boleh papa pakai celana cingkar gitu. Mana man? Kicau mama. Masih marah, masih mau nangis. Sini aku usap air mata sih. Jangan diwas begitu. Allah Akbar. Aku udah gigit-gigit tau. Jadi gak usah. Udah gak usah makan. Nanti orang anak kok. Udah jangan diinin bapaknya. Nanti waktunya ya, ini lagi. Kamu beri dulu. Kamu gak lupa mau beri. Udah gue kasih duitnya, kalau mau grup-grupin. Tapi kapan-kapan ya ngasih duitnya. Nah, harus minggu-minggu ini. Kapan sempat aja. Kalau lupa berarti lunas, ikhlas. Iya, ora. Ingat, nak, anggar ora. Biar papa lupa ya. Pagi ya. Ayah gue ya. Apa tuh? Nah, mana? Sayang, tuh bini jarang di atas. Kalau udah jadi istri dipanggil sayang, jarang. Pas paling pertama-tama dong, Mas, sayang gitu. Enggak, kalau dia malah enggak kayak gitu, Tas. Waktu awal-awal ya. Maksudnya dia enggak ngomong, cuman kayak gitu doang jadi sayang. Jadi dia minyaknya gitu di dia doang. Ya kabur maksudnya. Kamu, Tas. Kamu, Tas. Kamu, Tas.